Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berserta fungsi keluar raya bersama dengan IGP ini penerima pemerintah dan juga jemaah kalian surah raya sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Tuhan bagaimana lagi kita berjumpa oleh Allah tentang ke surah ini. Dan Alhamdulillah juga kita akan bersama-sama mendengar dan juga menyaksikan dirilah secara live yang kita datangkan daripada Sabah ini daripada Kudasan Kerana, iaitu tak letakkan Ustaz Nazri Johari yang merupakan satu pendakwah yang bermula dengan berkecimpung dalam dunia seni, iaitu kumpulan rakan yang telah pun menyebar seluruh dunia dan terkenal dengan nasib-nasibnya yang sampai sekarang ini LB, ya. Tapi setakat ini selepas itu sekarang Ustaz Nazri telah pun balik ke Sabah dan berdakwah sana, dan Alhamdulillah memang telah pun banyaklah kampung-kampung ataupun saudara-saudara baru sana yang telah pun diselangkan di sana, dan insyaAllah usaha Ustaz Nazri ini sangat-sangat dibanggakan. Dan betul pada bulan 2 minggu kami daripada Putrajaya telah pun datang ke tempat dia, iaitu kampung Bitoon Baranau. Okay. Alhamdulillah sambutan itu tempat saja. Kita dapat rasa sendiri macam mana syukur ataupun suasana macam mana para mu'alaf yang baru sedang belajar ilmu agama, dan insyaAllah kita dengan hati-hati yang begitu bersih dan suci dapat didik dan beri ilmu Islam yang sempurna dan mendalam dari utamanya daripada usaha Ustaz Nazri. Jadi pada malam ini kita telah membawakan ke surah ini, ya, Ustaz Nazri ini. Dan insyaAllah nanti mungkin saudara akan saudara juga ada satu madrasah, ya, madrasah yang sekolah tahfiz, ya, dan pendasar, ya. Dan dalam malam ini mengalami agak sedikit kerosakan. Jadi insyaAllah kemungkinan saudara-saudara yang ada di sini, insyaAllah sama-sama kita dapat berinfak dan juga memberikan semangat untuk madrasah tersebut. Ini tahun menengah masa ini jemput kita dengar macam perkisahan penceritaan sendiri daripada Ustaz Nazri Johari. Sekian sekali bawahnya, dipersilakan. Bismillah. Okey.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, pertama-tamanya yang berbahagia, yang saya hormati, saya kasihi pengurusi Surau Ar-Rayyan Datuk Syahrun bin Omar beserta setiausaha Haji Yusuf dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, terima kasih yang tidak terhingga di atas peluang yang diberikan ini. Dan yang saya kasihi, saya hormati seluruh jamaah Surau Ar-Rayyan di Putrajaya Presiden 6 ini yang telah hadir pada malam ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Tambah-tambah lagi peluang yang diberikan ini, tidaklah saya semudah-mudahnya mendapatkannya melainkan kasih sayang tuan-tuan kepada kami di negeri Sabah yang amat jauh berbeza dari sini, dari ilmunya, dari pembangunannya, dari kecintaannya kepada Allah dan Rasul, kami terlalu jauh. Berpikir saya, entah bilakah negeri Sabah ini akan seperti di negeri-negeri semenanjung yang akan tinggi nilai amalan Islamnya, yang akan tinggi kecintaannya pada Allah dan Rasulullah. Namun jika dibanding-bandingkan daripada 40 tahun dahulu, jauh berbezalah. Sangat jauh berbeza. Itu pun syukur alhamdulillah kalau di peringkat tahun 70-an Islam ini pendakwah-pendakwahnya banyak dari Indonesia. Ustaz-ustaznya dari Indonesia, saya ingat-ingat saya ketika saya berumur 14 tahun, 13 tahun, saya mengenali beberapa ustaz-ustaz yang berdakwah menjadi penceramah-penceramah di negeri Sabah itu, kebanyakannya daripada Indonesia. Kemudian setelah 20 tahun ke atas selepas itu, alhamdulillah dengan usaha saudara-saudara kami dari Semenanjung, dari guru-gurunya, alhamdulillah, maka banyaklah berlaku pengislaman di mana Islamnya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan keimanan. Dan di sekitar tahun 70-an dan 80-an itu begitu banyak sekali pengislaman di Sabah. Malangnya ketika itu pengisian tidak dapat diberikan dan banyak pula yang mengucap dua kalimat syahadat itu bukan atas keimanan, tetapi sekadar mahukan hadiah RM50 atau RM100 atau hadiah beras atau juga pakaian yang diberikan. Itu tahun 70-an, 80-an. Jadi saya sempat melihat suasana-suasana pengislaman itu di hujung-hujung di awal tahun 80-an sehingga ke hujungnya. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga saya nak ucap terima kasih pada jamaah-jamaah yang telah sampai ke Ranau, ke madrasah saya di kampung isteri saya di kampung Bitoon, di mana disitulah saya memulakan pembinaan surau untuk di atas niat memberikan pendidikan kepada orang kampung di situ. Dan
Setahun selepas itu saya bangunkan madrasah di kampung saya pula, di mana disitulah berdaftarnya Al-Tahfiz Bayu Syahadah tadi kepada di dalam Jahins, ya, Jabatan Agama Islam Sabah. Jadi yang berdaftar tu yang Allah uji runtuh. Dia bakal nak runtuh sebab bila bulan hujung bulan 10 tahun lepas dan bulan 11 itu hujan terlalu kerap sehingga berlaku banjir. Biarpun bangunan saya itu di atas bukit tetapi tanahnya rapuh, dan saya tidak sangka bila mana hujan masuk di bawah tapak bangunan itu, berlakulah mendap dan mulalah lantainya turun setengah kaki, bangunannya retak dan dalam potensi sudah sengit dan nak rebah, yang tidak selamat lagi untuk diduduki. Jadi demi untuk dapat menyelamatkan sebahagian struktur bangunan seperti pintu-pintu, tingkapnya, kayu-kayunya, zingnya, saya terpaksa bongkar bangunan itu sebelum apa-apa berlaku musibah yang lebih besar kepada anak-anak pelajar. Maka setelah itu bermula November, kebetulan hujung November adalah cuti sekolah bagi madrasah saya biasanya, maka saya kembalikan pelajar-pelajar ke rumah masing-masing, ke kampung masing-masing, karena tidak dapat lagi meneruskan pengajian di atas bangunan yang sudah tidak dapat digunakan dengan selamat lagi. Itulah yang berlaku. Tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT, Alhamdulillah, sesungguhnya tanpa kasih sayang ini, tanpa pengorbanan guru-guru yang membawa iman dan Islam sambil mengajar, sambil mendidik anak-anak bangsa di Sabah, sesungguhnya begitu amat sedikitlah perubahan-perubahan yang berlaku. Biarpun ada usaha daripada kerajaan, tapi luar biasanya orang yang mendapat Islam atas kesedaran itu berbeza dengan yang masuk Islam kerana pengislaman. Gitu. Alhamdulillah. Dan tajuk kita malam ni, tuan-tuan semua, iman mutiara. Baguslah tu kan, iman mutiara. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Okey. Rangkap seterusnya dia tinggi sikit. Jadi saya segan sikit lah sebab dalam masjid kan. Kalau jauhkan sikit mic ni boleh. Walau apapun caranya jual, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi Allah, insyaAllah semoga Allah akan sentiasa mengampunkan dosa-dosa kita yang tak pernah habis. Semoga juga biarpun iman itu tidak dapat kita wariskan pada anak-anak kita, mudah-mudahan mereka bakal
menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa di sisi Allah SWT. Teringat saya tentang soal iman tak dapat diwarisi. Tuan-tuan, kalau saya diminta memberi pengisian secara ilmiah, ilmu memang saya tak mampu. Karena saya bukan seorang ustaz yang betul-betul belajar kitab habis. Bukan seorang ustaz yang layak dipanggil ustaz. Bukan seorang yang balik dari Mesir Al-Azhar belajar sampai habis 7-8 tahun. Saya hanyalah seorang yang menerima Islam ketika umur saya 12 tahun. Dan itu berlaku ketika ibu dan bapa saya memilih, membuat keputusan untuk menerima Islam. Masa tu saya masih ingat ayah dengan mak cerita. Yang katanya, minggu depan ada pengislaman di kampung kita. Apa kata kita jadi orang Islam lah, kata. Saya duduk diam, dengar dia bercerita. Kita lama dah jadi orang Kristian ni. Rasanya tak ada apa-apalah. Kalau Islam, saya dengar banyak benda boleh belajar. Macam-macam ilmu ada. Dah lama kita jadi Kristian, kita jadi Muslim lah. Bapak cakap macam tu lah. Mak masa tu pun macam tak cakap apa. Saya ikut jawab. Saya pula dalam kerisauan. Kerana ketika umur saya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun adalah umur di mana saya, sebelum 10 tahun pun saya sudah meyakini agama Kristian itu sebagai agama yang, bagi saya, agama yang paling benar dan paling baik. Dan saya berpegang teguh pada agama itu. Saya pergi pergi solat pula dah. Saya pergi ke gereja setiap hari Minggu, jalan kaki. Adalah dalam 5 kilometer kot dari rumah saya, ataupun kurang sikit lah, jalan kaki setiap hari Minggu pergi sembahyang di gereja. Kenapa pergi sembahyang sana? Bukan ada kereta, jalan kaki. Kita orang miskin, tak ada basikal pun tak mampu beli, jalan kaki je lah. Kenapa sanggup pergi jalan kaki? Kerana iman pada, kepercayaan kepada agama tu. Jadi hari ini saya ingat umur saya ketika itu, memang kalau orang datanglah pada saya, "Hai Nazri," itu nama Islam saya lah kan, "maukah kau masuk Islam?" Ataupun kalau dia sebut nama saya sebelum Islam, "Hai Alex, Encik Alexander," contohnya, "saya mau bawa kau masuk Islam," contohnya lah kan, tak akanlah saya ikut tuan-tuan. Kerana saya yakin dengan agama Kristian tu. Dibagi duit ke, diugut ke, saya tak akan. Keyakinan saya tu bukan kaling-kaling, bukan alang-alang. Sanggup bergadai nyawa tu, walaupun umur di bawah 12 tahun. Begitu yakin saya dengan agama Kristian tu. Tapi oleh kerana ayah saya yang memilih Islam dan saya di bawah umur, saya terpaksa masuk Islam, tuan-tuan. Memang saya tak redha nak masuk Islam kerana saya yakin dengan Kristian tu. Jadi ayah bila sampai hari pengislaman pada malam tu, saya melihat orang ramai-ramai dibawa melafazkan kalimah dengan jari seperti ini, "Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Esa. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah." Semua jari macam ni. Saya tengok pelik sangat. Saya tak pernah tengok kan. Budak-budak pula tu tengok, ramainya orang. Lepas tu dah ucap kalimah syahadah tu, seorang-seorang diberikan wang RM100 ataupun RM50, kalau perempuan dengan telekungnya, kalau dengan sejadah, kalau lelaki dengan kain sarung, baju Melayu, dan juga duitnya lah. Wah, lagi saya tengok je.
Okey lah, saya tak ikut lah. Bapak saya dia buatlah dengan mak saya kat situ depan tu. Sebab saya fikir lah, macam mana pun saya takkan ikut. Jadi beberapa hari selepas itu, lebih kurang mungkin seminggu selepas itu, ayah saya kata, Alex katanya, belum Islam kan? Nama masih Alexander kan? Hari ini nama tu masih ada di IC saya. Saya tidak buang. Dulu saya tak suka nama tu. Sekarang saya suka ada nama tu sekali dengan nama saya Nazri Johani. Pasal apa? Itulah seterang-terangnya bukti saya tidak lahir sebagai orang Islam. Tapi saya memilih Islam ketika saya umur 12 tahun. Jadi seminggu selepas itu ayah memerintahkan, Alex kamu kena belajar solat, katanya. Itu dia. Jadi memanglah iman tu tak dapat diwariskan kan. Tapi kena usaha sendirilah. Dahlah saya tu dalam hati itu, saya tak nak Islam. Tapi kerana ayah ni seorang yang tegas, takutlah nak cari pasal dengan ayah. Anak mana yang berani cari pasal dengan ayah? Yang berlaku hari ini yang ada mak ayah kena bunuh dengan anak. Kenapa anak tu? Masalah dadah. Masalah terlibat dengan dadah, nakkan dadah. Sampai berlaku bunuh ibu, bunuh ayah. Kita tak ada lah dadah-dadah zaman tu di kampung saya. Tak tahulah kalau saya tak tahu, tapi tak ada lagi lah terlibat dengan dadah masa tu. Tapi jadi ayah kata, kalau orang kata, hang kena belajar solat. Hang pergi ambil buku tu, hang baca, hang kena hafal semua niat solat lima waktu dengan cara solatnya. Baiklah ayah. Hati tu tak nak lah. Tak apalah, takut kena pukul punya pasal. Takut kena gusti ke kan. Ayah saya tu kalau mengamuk macam The Rock. Bahaya. Nampak tiang-tiang yang kita dibantingkannya. Oh. Saya masih ingat ketika saya dah besar dah. Bila ayah marah mak. Ayah nak penangan mak tu. Oh, saya tahan. Teng. Oh. Ayah nak angkat kaki, saya tahan dengan kaki. Oh, hang besar dah lah ni. Berani lah lawan ni. Sanggup kan? Jadi belajarlah solat tuan-tuan. Belajarlah, ambillah buku solat yang ada tulisan Rumi. Jadi semua bahasa Jawi, bahasa Al-Quran, bahasa Arab dalam tu boleh belajar, boleh bacalah. Walaupun saya pertama kali tu, tapi mujurlah lidah ni tak keras sangat. Walaupun dah makan macam-macam benda haram. Boleh tahan juga lah lidah tu. Tapi sebelum saya ke situ, saya nak cerita kat tuan-tuan. Waktu umur saya dalam saya tak suka Islam tu, umur 9, 10, 11 tu, saya suka pakai songkok. Satu hari saya jalan-jalan, berjalan, selalu jalan kaki kan, ke pekan jalan kaki, pergi sekolah jalan kaki, pergi gereja jalan kaki, entah macam mana saya nampak songkok tepi jalan. Songkok. Oh, saya pakai songkok tu. Sedap lah songkok tu kalau dipakai ngam-ngam pula dengan kepala saya tu. Pakai, sedap sungguh rasa. Kalau jalan dekat hutan, takut rasa jumpa kubur. Tiba-tiba jalan jumpa kubur, elastik burung jumpa kubur. Saya dulu, merupakan ketua lah, kalau kawan-kawan tu ketua lah. Kalau nak pergi masuk dalam gua-gua Jepun ada di kampung saya, nak masuk dalam tu, saya lah ketua. Bukan ada tos light, budak miskin. Tos light pun tak ada. Pakai suak gabar, pakai tu, bawa api masuk dalam gua. Saya ketua. Kalau pergi melastik burung, saya ketua juga. Satu hari, jalan punya jalan di hutan dari bukit ke bukit ke bukit, tiba-tiba saya tembus, kami tembus di perkuburan. Aik, kubur. Nak balik rumah ni, nak lalu ke situ, akan lalu bukit perkuburan orang kafir. Tapi rupanya sekarang baru saya tahu perkuburan tu bersebelahan dengan perkuburan Islam juga. Terjumpa kubur dalam hutan, mana tak takut budak-budak kan. Semua kawan-kawan duduk belakang. Encik di depan lah ya. Encik bos. Tolong jalan di depan. Yang ini ketakutan semua. Apa saya nak buat ni? Songkok kat kepala. Tangan plastik. Tapi ni dah tahu dah ni kalau lalu tempat ni memang setan banyak ke hantu banyak. Biasalah budak-budak takut tengok kubur pun takut kan. Apa saya nak buat nak lalu sini supaya selamat ni? Saya duk ingat bacaan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Lurus pula tu saya baca. Dan saya ingat cerita Ustaz Ravi. Dia dulu sebelum dia Islam pun dia doa hafal lah doa lepas azan tu. Saya pun apa-apa boleh-boleh lah. Allahumma rabb hadzihi dawati tammati wassalatil qa'imah tu. Hafal saya dulu. Sebab tengok kat TV, dengar itulah. Cuma saya tak suka satu je. Kampung sebelah saya, bila azan, suara dia kalah-kalah suara rock. Tiap kali azan, macam tekak tercekik. Saya duduk marah. Apa hal lah orang Islam ni? Kalau nak panggil Tuhan, terpekik-pekik. Itu pengajaran dia apa tuan-tuan? Sebab tu kalau azan, kenalah cari orang suara sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh dah, belum isyak lagi ya tuan-tuan ya. Ceramah je. Kalau dia azan sedap tu, kan ramai orang masuk Islam. Kan azan ramai. Dengar azan sedap je. Tenang Allah, subhanallah. Kebesaran kalimah Allahu Akbar kita sebut. Api boleh berhenti, angin boleh berhenti, banjir boleh berhenti. Tapi tidaklah kita ketika itu melaungkan azan itu, tiada diri kita, yang ada hanya Allah. Hilang diri, sebut kalimat tadi, mengharapkan kebesaran Allah, azan sungguh-sungguh, insyaAllah. Baru-baru ni yang ditawau terbakar, seluas 3 padang bola tu, saya tak tahulah diorang ada azan ke tidak, tapi yang tu selamat sebab orang kampung dah tahu fikir, pakai water pump, bawah air, tarik air, tembak air. Sebab nak harap bomba nak sampai. Tak sampailah. Rumah tu dah lah tepi laut. Jalan kok mana pula bomba nak sampai. Kalau rumah-rumah macam tu tuan-tuan, jalan nak masuk kawasan tu memang kecil je. Kalau parking kereta pun jauh sana yang ada kemampuan. Tapi kalau dah nak masuk tengah-tengah tu, lebih kurang ni lah. Jalan atas air tu nak ke rumah-rumah. Macam mana bomba nak sampai. Dia nak sambung paik dia tu pun tak tahulah berapa gulung mau sampai. Tapi alhamdulillah dia pun tahu dah. Kali ni selamat juga walaupun habis tiga padang bola habis terbakar. Jadi ketika saya tu kecil, jumpa kubu, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru berani jalan. Tapi Islam tak nak. Yang peliknya yakin dan tahu bahawa bacaan itu, bacaan orang Islam tu hebat. Ini memang syaitan akan larilah. Percaya tu yakin. Tapi kalau suruh masuk Islam, saya tak nak. Jadi saya tak sedar yang saya meyakini Islam sebenarnya. Saya tu tak sedar yang saya meyakini Islam dengan kalimah-kalimahnya itu. Ha, itu saya. Tapi kalau di sekolah, saya berdakwah kepada kawan-kawan saya mempersoalkan agama Islam. Memang hidup saya ni lahir-lahir celik mata dan nak cerita kebenaran kot. Tapi saya ingat kakak saya cerita masa umur saya 4 tahun, 5 tahun pendiam. Kalau hilang di rumah, kerja saya dah ada projek lah. Projek apa? Buat pisau. Entah mana saya cari besi, paku kata kakak tu, paku saya tukul sampai kempit sampai lepek jadikan pisau. Nah, itu saya masa kecil. Tapi bila dah sekolah, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dah mula dah berdakwah dah kerja. Yakin sangat dengan agama Kristian tu. Itu pengalaman saya lah tuan-tuan, pernah hidup sebagai orang bukan Islam. Jadi sebagai orang bukan Islam ni pernah pula makan macam-macam kan? Ah, tu dia. Cuma anjing saya tak makan lah. Tapi ada satu bangsa dia suka makan anjing. Bangsa Timur lasti yang rambut dia macam eliket tu. Ha, itu bangsa kalau kafir memang makan. Dia makan lah tu. Saudara Kitmir tu dia makan. Tapi kalau Kitmir ada marah Kitmir. Ahli syurga. Anjing yang menjaga ashabul kahfi. Dihalau-halau-halau, dia ikut juga. Ashabul kahfi nak selamatkan diri. Lari daripada kena bunuh oleh raja dan pemerintahnya di zamannya, lari masuk ke hutan, ke gurun sampai jumpa gua. Kitmir ni ikut ke belakang, dihalau dia diam. Mereka jalan dia ikut. Dihalau lagi dia diam. Jalan lagi dia ikut.
Rupanya Allah perintahkan dia, rupanya dia nak jaga Ashabul Kahfi itu dengan dia punya kehendak sendiri. Jadi Allah muliakan pula Kitmir itu, menjadilah dia penjaga, dan sehingga hari ini Kitmir ini sentiasa bersama Ashabul Kahfi, dan dia ahli surga bersama Ashabul Kahfi. Dan ada di antara Ashabul Kahfi itu travel time, dia masih hidup sampai hari ini. Jadi tuan-tuan, ayah saya tadi suruh belajar, Alex, kau belajar sembahyang, katanya. Macam mana ya, orang bukan Islam disuruh sembahyang, macam mana agak-agak? Kalau hari ini orang putih pergi belajar di Mesir, nak belajar bahasa Arab, itu biasalah. Tapi dia tak belajarlah solat, saya kena suruh belajar solat. Saya mulalah belajar hafalan niat, usalli fardal zuhri, arba'a rakaataini, imaman ke atau makmuman, hafal semua. Baca hafal Al-Fatihah tu, kena hafal Al-Fatihah, hafal doa iftitah Allahu Akbar Kabir atau hafal. Kemudian bacaan rukuknya, bacaan sujudnya, duduk antara dua sujud dihafal. Belum nak terima Islam, ayah saya tak tahu. Ialah hati kan, siapa yang tahu. Ayah perintah saya ikut, tapi hati saya tidak. Gitu. Jadi sampai masanya seminggu je ayah bagi, seminggu dia panggil, Alex, katanya. Ya pak, kau sudah tahu solat? Boleh sudah pak. Bah, katanya, sekarang kau kasih tunjuk sama bapak macam mana solat zuhur, katanya. Macam mana solat zuhur? Oke pak, siap pak. Usalli fardal zuhri arba'a rakataini makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau ikut sembahyang pak. Kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Oke, okay. Allahu Akbar. Buatlah dia punya praktikalnya itu, buatlah. Hari berdirinya, rukunya, 4 rakaat, duduk antara dua sujud. Saya heran juga, saya boleh ingat lah tu. Selesai 4 rakaat tu, bagi salam, siap dengan doa, tahiyat apa semua tu. Bapak tengok, bagus. Kau pandai sudah solat, pandai sudah kau sembahyang. Jadi besok kau pergi belajar Quran, ha? Ya ini yang masalah ni. Entah macam mana, imam dekat kampung saya tu, dia tahu yang saya tak terima Islam. Itu yang saya pening. Mungkin kerana saya di kampung tu jenis orang tegas dan selalu bercakap dekat orang, saya tak akan terima Islam. Dan ini mulut rajin cakapnya. Bos kan, bos dengan budak-budak yang ada di situ. Di sekolah pun saya ada kawan-kawan, di kampung pun saya ada kawan-kawan. Saya mesti jadi ketua, pergi masuk hutan. Jadi agaknya situlah tu tersampailah cerita saya tak terima Islam tu kepada imam tu, sudah lama dia tahu. Saya pun tanyalah jiran saya di depan itu, ada orang Islam. Ketika itu kampung saya hanya ada 3 buah rumah yang ada Islam. Pakcik saya yang merangkap ustaz di situ. Pakcik saya tu saudara juga sebelah mak. Jadi Islamnya daripada kecil. Dan di depan rumah saya tu Muslim, kawan lah, kawan baik lah. Anak dia tu kembar 2 orang. Sekarang dah arwah, yang seorang dah arwah, tinggal kembar sebaya dengan saya. Saya tanya, kamu mengaji di mana mengaji? Oh sana. Kalau orang Sabah, kalau jauh tu sana, sana tempat si Ustaz Karimin. Oh, dia kah yang mengajar? Ya. Ini jalan malam. Boleh faham? Kami dah lama tak ngaji, kata, takut jalan malam, Syekh, katanya. Tak ada kawan. Jadi kalau kau mau belajar, wih, baguslah, kami berani ni, ada bos sudah ini. Ada kawan berani mati ini. Wah, okey, besok kita mengaji. Dah malam ni kita pergi. Dah maghrib kan, sebelum maghrib pergi ya. Ataupun lepas maghrib. Pergilah. Jadi alhamdulillah, 2 minggu tiap-tiap hari pergi ngaji. Sukalah kawan-kawan saya itu, sebab ada orang yang diharapkan. Kalau jumpa anjing, anjing disepak. Anjing tak payahlah nak buat merang dengan saya. Saya kalau nak pergi Pekan, saya, dia ada satu spot anjing sebelum naik bukit dari jambatan. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi ke Ranau, dari jambatan Sungai Luwagu tu nak jalan kaki naik ke bukit,
ke gereja, ke pekan, gereja di depan pekan betul-betul. Ada satu spot anjing dulu di situ. Banyak anjing. Nak lalu situ memang bergedai nyawa. Pasal apa? Pasti akan dikejar. Jadi oleh kerana anjing tu banyak, saya selalu simpan batu lah. Simpan batu banyak-banyak sikit lah, 5-6 biji kan. Kejar saja, bang, aku balik. Kejar anjing tu balik. Lari lah kan. Okey. Jadi saya tadi tu bila nak pergi belajar ngaji, ustaz tu tahu. Hey, Alex katanya. Kamu nak belajar Al-Quran? Ya. Mana boleh belajar Al-Quran kamu? Kenapa? Kamu kan bukan Islam katanya. Mana tahu? Saya ni kira-kira nak menipu lagi kan? Sebab saya tipu bapak saya, belajar solat dah okey, cantik dah. Bapak tak tahu tak mau Islam. Sebab saya, kakak saya dua orang dah berkahwin. Dua orang kakak saya sampai kelak ni, sampai sekarang ni dia masih bukan Muslim. Agama Kristian, pegangan agama Kristian saya sangat kuat. Jadi dua orang ni, dua cakap hari-hari, berbulan-bulan, jangan Islam, jangan ikut. Ya kak, ya. Bapak pula, kau belajar ini, belajar itu. Ya pak. Apa jadi dengan saya? Saya jadi dilema lah saya ni. Bingung lah saya. Kusut otak saya ni. Mana satu saya nak buat ni? Nak jadi pertahankan Kristian, saya harus berperang dengan bapak saya. Kalau saya masuk Islam, saya akan dikutuk-kutuk, dimarahi, dihina juga oleh kakak saya. Itulah otak saya berbulan-bulan tu susah hati. Berbulan-bulan nak fikir, nak masuk Islam ke? Tidak ke? Nak terus dengan Kristian, macam mana ni duduk kat rumah? Okey, jadi kalau ustaz kata awak tak boleh belajar Quran, awak bukan Muslim, mana boleh pegang-pegang Quran? Masa tu mukaddam lah disebut. Mukaddam, mana boleh belajar mukaddam? Bukan Islam tak boleh. Betul kah? Betul, tidak boleh, haram, berdosa kau pegang-pegang ini mukaddam. Macam mana ini? Tak boleh, macam mana nak tipu bapak lagi ya? Fikirlah kita. Kau duduklah situ, fikir kita. Nak masuk Islam, malam ni boleh belajar. Kalau masuk Islam, kalau kamu mengucap dua kali syahadah malam ni, insyaAllah boleh start belajar. Kalau tidak, baliklah dulu, fikirlah dulu. Kalau saya balik, bapak saya tanya apa huruf yang kamu belajar, saya tak tahu nak cakap, susah juga. Kan? Jadi saya fikir kejap. Termenunglah saya, kurang 5 minit ke atau lebih 5 minit, saya pun tak pastilah masa tu, saya tak tengok jam. Tapi sekejap sangatlah saya fikir. Cuba tuan-tuan jangan lupa, saya dah dalam label 3-4 bulan dah. Fikir nak terima Islam ke tak? Berbulan-bulan dah, nak jadi Islam ke tak? Nak masuk Islam ke tak? Jadi saya berfikir sejenak. Saya fikir orang Islam di kampung saya. Saya fikir perangai orang Islam di daerah saya. Orang Islam saya tengok banyak Islam, ada juga. Tapi tak nampak macam Islam. Hal itu saya fikir. Kalau saya masuk Islam, saya jadi macam dia orang tu, macam mereka tu, hanya sekadar nama. Kemudian tak nampak, tak tahu pun solat, tak tahu baca Quran, macam mana ni saya fikir. Kalau saya masuk Islam pula, saya kena belajar sungguh-sungguh. Saya tak nak jadi macam orang Islam yang sekadar nama. Saya duduk fikir gitulah tuan. Tu, saya fikir macam itulah saya. Saya tak nak jadi, kalau saya nak jadi Islam, saya tak nak sekadar nama, tak tahu solat. Itu boleh-boleh pula macam tu fikiran saya dah tu. Fikir. Okeylah. Kalau saya jadi orang Islam, saya janji dengan diri saya akan belajar Quran, saya akan belajar Islam, saya akan cari guru walaupun tak ada, saya pergi cari. Saya buat keputusan hanya sekejap. Saya kata, ustaz, bolehlah saya masuk Islam lah. Cedu je. Ya betul kau. Nanti kalau kakak kau marah, dia tahu juga kakak saya punya pasal. Ustaz ni betul lah, saudara kan, dia tahu kan. Kau dah fikir betul-betul ni, tak boleh main-main kalau dah jadi Islam. Ya ustaz, saya dah fikir ustaz. Baguslah saya, baiklah saya jadi Islam je lah. Okay? Kalau kamu nak masuk Islam, sekarang saya ajarkan kalimah syahadah, ikut saya dan yakini betul-betul. Kerana saya dah betul-betul luruskan hati saya ikhlas lillahi ta'ala, saya nak jadi orang Islam yang sebenar-benar Islam.
Walaupun hari ini saya tidak berilmu seperti mana para ustaz yang penuh dengan ilmu, tapi alhamdulillah saya tidak pernah terhenti dalam usaha dakwah saya. Walaupun madrasah saya runtuh, memang semangat itu sudah jadi bingung-bingung saja. Dia rupanya bila kita kena musibah yang besar sangat, kita jadi macam orang gila sikit. Sebab macam, apa aku nak buat? Macam mana nak buat lagi balik bangunan ni? Macam mana nak cari pelajar? Berbulan-bulan saya fikir. Ha, itu dia punya perasaan tu. Jadi waktu itu saya pun, ustaz pun ajarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ha, tak adalah saya masuk mengucap macam tu. Walaupun ada orang mengucap kalimah syahadah macam tu sebenarnya. Ada berlaku. Di zaman Raihan popular tahun 97, albumnya mula-mula keluar, itu ada beberapa orang yang memeluk Islam tak lancar mengucap kalimah tu, tapi lancar dalam lagu Raihan. Macam mana saya tahu? Kami jumpa orang-orang ni. Lalu jumpa dia, oh Rehan, oh apa khabar Rehan, saya dulu bukan Islam tau. Macam mana masuk Islam? Susah pun sebut itu syahadah. Saya pakai lagu Rehan. Wah, itulah jasa Rehan tu. Walaupun saya ni hari ini tidak bersama Rehan lagi. Sebab Rehan tak nak ikut macam saya. Cik. Apa nak buat tuan-tuan? Jiwa masing-masing. Ada orang sanggup bersusah kerana Islam. Ada orang lain tak sanggup. Jadi tak sama kan. Saya pun ucap kalimah syahadah tadi ni dengan penuh rendah hati. Saya lafazkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ketika saya melepaskan dua kalimah syahadah ini, Allah cabut dari kepala saya segala kekusutan, kebimbangan di hati ini. Allah cabut pula. Cabut, hilang terus. Hilang. Saya rasa betul. Wah, itu best tuan-tuan kalau dia dapat. Serupa macam kalau kita ada 10 juta hutang, mai-mai orang kasih tahu, janganlah susah hati lagi. Teruslah beribadah. Hutang hang yang 10 juta tu aku dah bayar dah. Ni bukti saya bayar. Oh. Rasa nak, insya-Allah lah kalau dah tak ada masalah hidup tu, tak berhutang macam tu, mungkin bolehlah diibaratkan macam tu. Ataupun ketika kita di hadapan seekor harimau yang dah nak terkam kita, nak makan kita, tiba-tiba harimau tu wah, innalillah. Mati pula harimau tu. Kita dah fikir mati je kan. Ataupun dia dapat ular besar, dia dah nak mematuk kita, so tak jadi patut, tau, buk jatuh, mati. Mungkin rasa tu lebih kurang gitulah kot. Rasa selamat, rasa tenang, rasa lapangnya hati dan fikiran itu pernahlah saya rasa ketika saya selesai melafazkan kalimah syahadah itu tadi. Saya bila rasa terlapang, alhamdulillah. Terus set dalam hati, hari-hari mau belajar Al-Quran, belajar sungguh-sungguh. Tak sempat sebulan, habis cuti sekolah ujung tahun bulan 12, saya pun duduk asrama. Sempatlah belajar Alif Bata di kampung tu. Lepas tu saya kena tinggal asrama, dapat bantuan daripada pakcik saya, seorang YBU satu, surat borang untuk tinggal asrama, lulus. Saya tinggal asrama. Jadi kawan-kawan saya ni, saya ingatkan pergi mengaji. Tak ingin ngaji. Dah taiko dah tak ada dah. Tak berani lah jalan malam. Macam mana? Saya sebenarnya bukan berani pun, tapi buat-buat berani je. Biasanya ketua tu macam tu sebenarnya. Dia pun risau, dia pun takut. Tapi tak bolehlah nak tunjuk diri takut lah tu.
Datuk cakap, insyaAllah, satu hari bulan April, solat. Lurus-lurus dah. Datuk. Nah, mudah-mudahan lah. Tak ada halangan, kita boleh solat dah dapat-dapat. Lepas tu ketiak janganlah busuk. InsyaAllah. Jadi, waktu itu saya duduk asrama. Hari pertama saya di asrama, saya tanya surau mana. Orang yang saya tanya tu budak tingkatan 5. Saya tingkatan 1. Saya pada hari itulah hari pertama saya jumpa sejadah. Sejadah bubuk. Yang dah tertanggal-tanggal dia punya bulu-bulunya. Ada satu jenis sejadah lama, dia kilat. Dia punya kapet tu dia licin. Tapi kalau dia dah lama, dia pandai tercabut. Kecil ya sejadah tu. Kalau tuan-tuan pernah ingat dulu-dulu ada sejadah tu. Sekarang tak ada dah. Susah jumpa. Saya tengok sejadah tu. Kiblat pun saya tak tahu kat mana. Sejadah tu nak guna mana depan, mana belakang pun saya tak tahu. Saya tanya budak tu. Abang tu, tingkatan 5. Bang, mana kiblat? Bang, sejadah ni pakai macam mana? Dia buat tak tahu je. Kurang ajar betul lah dia tu. Saya marah. Dia, tapi mungkin dia tak tahu saya mu'alaf lah. Saya bersangka baik lah. Saya geram juga, geram lah kan. Tanya, oh, nak solat tak beritahu. Tak nak tolong mana arah kiblat semua di asrama tu lah. Adalah satu ruang store. Dijadikan surau. Tapi surau tak serupa bikin lah sebab store. Jadi saya pun gunalah sejadah tu. Saya ingat saya guna sejadah tu dah lah. Terbalik. Lepas tu tempat pijak, tempat sujud. Entah ke mana-mana lah kiblat saya tu. Saya tak tahu. Gitu. Kemudian oleh kerana teruknya surau situ tu, saya tak nak lah. Saya cakap, bagus saya pergi masjid hari-hari. Jadi setiap hari subuh saya ke masjid. Sampai saya jatuh tangga, dia pagar asrama tu dia ada tangga yang kayu. Gitu-gitu tu kan. Dia bukan tangga macam tangga rumah kita yang cantik tu lah. Tangga kebun, kalau kita salah pijak, mesti dia jatuh. Kalau tak pun patah. Ujulah tangga tu dibuat daripada kayu belian. Kayu belian ni macam cengal, dia keras lah. Payah nak patah lah. Tapi saya pernah jatuh kat tangga tu subuh-subuh. Mengantuk. Tergelincir kaki. Tercungkil kaki. Jatuh bawah tangga tu. Subuh-subuh. Gelap lagi. Nak kejar. Masa tu dah azan. Nak kejar supaya tak terlepas solat jemaah. Saya terjatuh punya sakit kaki saya. Tapi subhanallah, Allah Maha mengasihi kaki saya tak patah. Sakitlah menahan kaki, tulang kering ni kan. Tulang kering kita depan ni. Oh, dia punya sakit tuan-tuan. Tapi tulang kering saya ni biasa kena geles dengan bambu tu biasa. Rumah saya bambu je dulu tuan-tuan. Kami rumah bambu. Jadi kalau main-main dalam rumah tu dia ada macam besar ni kena berlubang lantai. Atau besar macam tu kaki kecil. Kalau kita termasuk, bayangkanlah bambu termasuk kaki itu dekat lantai tu, memang tulang kering tu zap, luka lah. Itu biasalah. Mungkin kerana rumah saya itu rumah bambu dan selalu jatuh gitu, kebal lah dia tak patah pula pagi tu. Tapi lamalah, dalam 1 minit 2 minit juga saya menahan sakit di bawah tangga tu. Orang tak ada nampak. Dah boleh kuat sikit dengan terjongkit-jongkit, saya berlari turun lagi pergi ke masjid. Hari-hari saya ke masjid subuh dan juga maghrib. Alhamdulillah. Tapi permulaan saya ke masjid adalah petang hari sebelum maghrib. Saya pergi awal pasar, kurang jam 4 lebih. Asar Sabah tu jam 3 lebih. Pasar tu saya pergi dah. Saya masuk masjid, pertama kali saya masuk masjid. Bayangkan tuan-tuan, saya tinggal rumah bambu. Lantai bambu, dinding bambu. Saya tak pernah tengok kapit ni tuan-tuan. Ini kapit masjid di Masya Allah. Ini 30 kali lebih cantik lah banding surau masjid kami tu. Tapi bila saya melangkah masuk, saya tengok luasnya masjid. Masya Allah. Dari pagar dah masuk ke pagar dah rasa macam lain macam. Masuk-masuk luas. Rumput cantik kena potong. Wah, bestnya tempat ni. Jalan lagi, naik tangga lagi. Tengok luas koridor depan dia tu. Masuk dalam, saya ingat lagi,
tak jelas saya, kapit Masjid Gambir dulu warna biru, masuk langkah seluas mata memandang macam padang bola. Wah, bestnya. Saya cakap, ini kalau tidur sedap ni. Ini kalau lari-lari sedap ni, seronok ni. Saya budak kampung, rumah bambu. Macam mana tuan tengok kapit? Itulah nak menikmat kan? Tapi kalau dah setiap hari nikmat, tidur tilam sedap, solat masjid pun kapit sedap macam ni, aloh, tak rasa dah nikmat. Rasa selesa adalah. Lupa dah nikmat. Wah, saya masuk masjid tu. Dalam otak saya, ini lari sana, lari sini, best. Satu. Ini kalau tidur, satu. Memang syok lah dalam masjid tu, luas, lapangan. Saya dengar satu ustaz tengah baca Yasin dekat sebelah mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suara dia ke hidung sikit. Itu ustaz saya tu. Yasin wal Quranil Hakim. Oi, apa dia baca ni? Subhanallah azim. Saya pun pergi kat sebelah dia. Salam dia. Dia berhenti sat, dia tengok saya macam ni. Saya salam. Kamu dah pandai mengaji? Belum ustaz. Mula hari ini, besok dan selama-lamanya datang belajar Quran ya. Okay, ustaz. Siang lagi, belum maghrib lagi. Azan pun tak pandai lagi. Boleh sikit-sikit lah. Jadi kami ada 5 orang geng yang ke masjid tiap hari. Ke situ tu hari tu saya seorang lah. Salam dia. Nak ceritanya yang saya dah duduk asrama, belajar Al-Quran lepas maghrib sampai isyak je. Biasalah kan. Nak ceritanya yang saya dah tidak ada di kampung, kawan saya tu semua tak duduk asrama, duduk kat rumah. Dari rumah pergi sekolah. Saya ni kerana lulus borang saya tadi, YB dah tanda tangan, Datuk tanda tangan kan. Tam. Ini tak boleh tolak. Kasih masuklah tinggal asrama. Ini budak kampung satu orang ni. Jadi saya dapat tinggal asrama. Rupanya selama saya di asrama selama 6 bulan saya tak pernah balik kan. Dulu asrama, duduk sekolah, mana boleh suka-suka balik. Cuti pertengahan tahun baru dapat balik. Ha, jadi saya setiap hari ke masjid. Setiap hari awal datang sampai dah pandai azan, sampai berebut-rebut. Kadang-kadang azan belum masuk waktu dah azan dah. Allahu akbar, ya Allahu akbar. Belum masuk azan ngam-ngam juga. Azan tak habis lagi, cikgu ada kat situ, ustaz ada, dia lari. Nanti belum lagi masuk. Ha? Belum. Oh, astagfirullah. Berhenti. Sejak dari itu berebut-rebut. Kenapa boleh jadi gitu? Karena kami sentiasa berebut nak dapat azan. Jadi ustaz saya, kami 5 orang tu, kadang-kadang 3 orang, kadang-kadang 4 orang, dia bagi-bagikan azan tu. Engkau sampai Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kau situ. Engkau pula sambung sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, sampai alu salah lah. Kau hayal falah, habis yang last ni kau. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oh, 5 orang azan. Lain-lain suara. Perhatilah kan, jadi semua dapat azan. Oh, kalau tidak, itulah nikmat yang Allah beri. Dah cinta kat masjid, dah cinta kat azan, sampai belum masuk waktu. Itu yang orang buat lawak kan, tiba-tiba azan. Boleh azan? Boleh. Pandai? Boleh. Allahu Akbar, Allahu Ta'ala, Ya Rabbi. Ha, itu cerita lawak. Yang orang tak pandai azan mengaku pandai azan. Macam-macam. Jadi 6 bulan, di situlah 6 bulan sekolah SMK Mat Salih. Guru-guru saya yang dari Semenanjung, ada yang guru geografi, ada guru sains, ada guru bahasa Malaysia. Jumpa semua, setiap kali maghrib jumpa kat masjid. Dekat sekolah saya kena pukul. Kalau tak siap kerja sekolah ke apa kan, memang ada. Ya Allah, satu cikgu saya tu kerjanya memukul kepala. Ya, ni. Buku geografi dia yang tebal tu. Semalam punya kerja sekolah, siap tak? Faham tak? Ha, kau bagi tahu apa dia sumber ekonomi Gemat, Johor. Ada contohnya lah. Tak aku lupa. Cikgu, dia tu kurus, dagunya tu panjang. Janggutnya macam macam janggut kambing yang gitu tu. Jadi kami panggil dia Cikgu Sebagu. Tak hafal saja,
pak kepala. Kadang-kadang saya lari, pusing-pusing dalam kelas. Tak tahu saya punya nakal. Tapi nanti maghrib, jumpa dia kat masjid. Salam, cuci tangan. Besok siang, kena kat sekolah, pek sekali. Malam, maghrib, cuci tangan. Cikgu saya yang saya belajar mengaji itu, yang pertama orang saya jumpa dalam masjid itu, nama dia Cikgu Tawil. Mudah-mudahan dia sihatlah sampai hari ini. Orang Johor, Cikgu Tawil, orang Batu Pahat. Dia rupanya guru kelas sains. Guru kelas sains, saya jumpa dia dekat sains, kelas sains. Hai, ni cikgu ini, ustaz ni. Belajar sini, belajar. Jangan tak ke masjid ya. Tapi dia sangat alim. Bidangnya bidang kelas sains. Tapi hari-hari di masjid. Dan orang masuk Islam di tangannya itu dah berpuluh-puluh. Dan dia banyak tolong budak kampung yang masuk Islam yang tidak diterima, mendapat masalah dengan keluarga, dialah yang sorokkan pelajar itu, dialah hantar ke Semenanjung sekolahkan, belajar agama. Itu Cikgu Tawil. Mulutnya tak pernah berhenti. Apa benda lah cikgu sebut ni. Hari-hari kalau saya, kalau disuruh pindahkan barang, tu pindahkan barang tu ganggu laluan orang, saya pindah dengan kaki. Allah bagi tangan, kenapa pakai kaki? Dia macam itulah, dia tunggu sebelah-sebelah. Jadi saya banyak belajar lah tentang akhlak dengan dia. Bila makan, lupa doa. Dah baca doa ke belum? Doa makan tu. Oh, baca. Tersalah pula ambil barang tangan kiri. Allah bagi tangan, ambil barang kanan lah dulu. Itu start saya tu. Dia ni lah ngajar saya. Sampai 6 bulan balik kampung. Balik kampung, tanya kawan-kawan. Pergi mengaji tak? Tak. Tak mengaji? Macam mana mau mengaji? Taiko tak ada. Kami mana? Anjing lah, hantu lah, setan lah. Kami tak berani pergilah. Astaghfirullahalazim. Dekat dia tempat mengaji tu. Cakap. Kenapa tak pergi? Tak boleh lah. Tidak berani lah. Okey. Ni malam mengaji. Gila ngaji, bola. So, suka lah dia orang, dia balik kan. Ngaji cuti tengah tahun lama juga, 2 minggu biasanya kan. Cuti pertengahan tahun. Pergilah ngaji. Sampai di rumah ustaz. Ustaz tanya. Ngaji sampai mana dah? Ada belajar tak? Ada ustaz. Sampai mana dah? Mukadam tak ada ustaz. Kenapa? Quran dah ustaz. Quran dah. Kejut dia. 6 bulan saya belajar tu. Sikit je masa dia kan, maghrib ke isyak tu. Alhamdulillah dapatlah boleh baca Quran. Jadi bila pergi ngaji, takkan saya nak baca mukadam pula kan, dah beli Quran. Dia tak percaya. Quran dia atas almari dia tak pernah dibuka. Duk mengajar mukadam je bertahun-tahun, Quran tak pernah buka. Mukadam, mukadam, mukadam. Quran berabuk dah ke atas tu. Besar pula tu Qurannya. Jadi dia pun ambil lah Quran tu. Si bersih lagi habuknya. Nah, kalau kau Quran, kau baca lah ini. Quran sudah. Dia pun baca lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Macam orang ngaji kitab Muhimah ke, kitab Multal Badrin ke apa ke? Tak habis-habis kan. Sampai meninggal tak habis. Situ je ustaz mengajar. Jadi saya pun bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oh syekh, kawan pun. Okay. Quran sudah kau? Zalikal kitabu la raiba fi. Sadaqallahu alazim. Bacalah, baca-baca, lepas tu habis ayat sikit, berhenti. Tengok balik kawan. Kamu sampai mana mengaji? Dulu yang saya bawa mengaji seminggu tu, situ juga tu. Surahnya. Sini juga 6 bulan. Astaghfirullahalazim. Itulah korang, kenapalah korang takut sangat nak pergi ngaji. Situ juga. Yang seorang tu sampai surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas juga. Yang lain tu, tapi bukan surah Al-Ikhlas yang, kan nanti mukadam dia ada, dia akan mula ayat Quran dengan potongan-potongan surah. Dekat situlah dia.
Allah syukurlah cakap saya dah boleh juga baca Quran. Jadi itulah peristiwa saya tu tuan-tuan. Alhamdulillah walaupun Islam itu saya pada mulanya tidak terima, tapi bila saya buat keputusan untuk terima Islam, alhamdulillah. Jadi saya harap kalau ada orang baru masih Islam di sini, manalah tahu kan. Sungguh-sungguh labah belajar. Sungguh-sungguh. Sebab semuanya bermula dari diri. Tanpa diri ini yang mengatakan ia, tidak akan buat. Begitu juga nak meninggalkan hal yang Allah larang. Tanpa diri yang mengatakan tidak, maka tidak mampu meninggalkan. Itu saya benar-benar kaji. Sebab itulah saya buat lagu. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ketika saya tulis lagu ni, saya duduk fikirlah nasib orang Islam. Saya fikir diri saya tulis lirik itu, saya buat lagu dia, nama Raihan tu. Saya berfikir, fikir diri saya yang dulu bukan Islam, saya tengok orang macam mana, sikap orang Islam. Betul lah, iman ni tak boleh diwaris lah. Ya kan, kita kadang-kadang tengok Allah nak menguji satu keluarga, agamanya kuat, tinggi, tapi berlaku pelanggaran hukum Allah. Bukan apa, Allah uji. Uji dengan keimanannya diuji. Jadi saya tulislah lagu tu. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi. Kenapa gunung yang keluar? Dekat Ranau, di daerah saya, ada Gunung Kinabalu. Syukurlah kita kat Malaysia ni, ada gunung dari batu. Gunung Kinabalu bukan berpokok-pokok, batu sebesar-besarnya. Gunung Kinabalu. Panjat gunung pun nak dapat iman, tak dapat. Supalah macam kita panjatlah, ada orang lah dunia ni, dia dah memanjat seluruh gunung dalam dunia. Kalau Gunung Everest tu dia panjat, dah panjat dah, dia akan panjat lagi untuk memecahkan rekod tercepat sampai ke atas. Jangan kata gunung, kalau dah Gunung Everest tu dia panjat, gunung-gunung sekeliling Everest tu ada banyak lagi sebenarnya. Banyak gunung di sekeliling Everest itu yang tinggi-tinggi juga, dan itu kalau nak buktikan seorang pendaki yang hebat, dia kena panjat semua tu. Termasuklah yang ada di Asia ataupun di mana pun. Jadi saya fikir, orang panjat gunung dapat iman. Tak dapat. Kalau takkan dapat iman tu. Kau merentas lautan api. Berenanglah lautan api. Tak dapat iman tu. Tu ya, saya tulis gitulah. Jadi perumpamaan iman itu seperti apa? Iman adalah mutiara. Iman adalah mutiara. Dah tak ada bahasa lain dah. Takkan saya nak cakap, iman adalah diamond. Tak sesuai pula kan? Jadi mutiara cantik sikit. Jadi tulislah lirik itu seperti itu. Mengenang diri yang dulu bukan Muslim, mengenang diri yang di Sabah itu saya melihat ramai orang Islam tiba hanya sekadar nama, tak dapat nak belajar. Susah. Karena di pengislaman berlaku di kampung-kampung. Ketika tahun 70-an 80-an ni, kemudahan jalan untuk ke kampung-kampung itu tak ada. Tak sampailah. Jadi ustaz manakah yang mampu nak berjalan kaki nak pergi mengajar orang kampung? Itu persoalannya. Hari ini pun kalau tak kena ada cikgu-cikgu yang mengajar di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung itu, kalau tak ada, tak adalah orang yang nak mengingatkan pasal Islam itu. Itu pun kalau cikgunya dari background keluarga yang taat Islam. Kalau backgroundnya tak taat Islam, solat pun entah berentah, dia pun jadi lebih dusun daripada dusun. Bukan tak pernah jumpa, maaf cakap lah kan, pernah jumpa si anu itu, si cugu itu atokai, biasa tahu itu dia minum benda mabuk kan lah, tapi sedikit lah yang berlaku begitu. Dan orang-orang saudara-saudara Muslim menjadi cikgu kalau dihantar ke Sabah dulu susah hati.
Tapi cikgu-cikgu yang pernah mengajar di Sabah senang hati, gembira sebenarnya. Sebab cikgu dihormati di kampung-kampung. Disayangi. Nah, jadi senanglah, jadi orang Sabah pun bukannya jenis ganas-ganas. Itulah baik-baik semua Sabah. Sabar. Itu dikasih nama Sabah. Sabar je. Jalan tak siap, sabar. Tidak ada elektrik bertahun-tahun sampai sampai meninggal mamak saya tiada juga elektrik. Sabar. Madrasah saya dekat kampung isteri saya sekarang tak masuk-masuk lagi elektrik. Generator yang saya gunakan untuk di situ dah lebih 5 biji dah yang harga 4000 5000. Balik-balik rosak, maintenance tak reti guna. Kadang-kadang budak yang start, kalau kena ustaz pun bungok dengan ustaz, staff yang start tu generator pun bungok juga. Kena pelajar juga antam saja labu, tariknya putus tali lah, rosak. Pernah sekali tu generator tu terlalu besar. Oh, isi hidup. Lampu semua meletup. Kuat sangat power dia. Alamak, bergelap lagi lah kita malam ni. Gitu. Sekarang ada solar lah tu hari bantu. Tapi masalah, tinggal sikit surau tu dirompak orang, budak-budak nakal. Segala barang memang habis rosak. Begitulah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah, bertuahlah orang yang lahir disambut dengan kalimah Allahu Akbar. Dan kami yang tidak lahir sebagai Muslim hanya mampu bersyukur. Tapi fikir punya fikir. Nasib saya ini tak jauh lah nasib saya dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, mu'alaf tu. Jadi nak pujuk hati kan. Oh tak apa mu'alaf. Dulu para sahabat pun bukan Islam. Sayyidina Ali je yang masuk kecil-kecil. Kan? Jadi apabila dengan hati yang lurus kita menerima iman tu, insyaAllah lah, mudah-mudahan kekallah dia beriman. Amin. Mudah-mudahan teruslah. Jadi karena itulah tuan-tuan, saya terima kasih pada yang jamaah yang dah sampai ke sana lihat keadaan kami. Dan terpanggillah saya, dah lama di Sabah, terpanggil lagi untuk balik ke sini untuk menerima jemputan-jemputan sebagai dibantu untuk mendapat slot ke masjid-masjid, ke surau-surau, untuk menceritakan hal dakwah kami di sana, perlukan dana untuk bangun balik madrasah ni. Walaupun lemah dan sedihnya hati ni dengan musibah tu, tapi usahalah, saya pun bukan sihat sangat. Saya ni masalah terbesar saya sirosis. Kulit saya. Kalau dia tengah teruk, alah susahlah saya tuan-tuan. Panas tak boleh. Badan tak selesa, tak boleh tidur. Itulah ujian bagi saya. Jadi alhamdulillah, saya sekali lagi ucapkan jutaan terima kasih di atas peluang yang diberikan ini. Tuan-tuan insya-Allah boleh saja membantu menyumbang melalui nombor akaun CIMB Al-Tahfiz Bayu Syahadah Resources 86006 27302, 86006 27302. InsyaAllah penyampaian malam ni dirakam, jadi boleh direview balik lah insyaAllah. Jadi pada Datuk yang telah beri kebenaran setiausaha surau AJK yang beri kebenaran saya ni, saya terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah saja yang dapat membalas, dan mudah-mudahan peluang yang tuan-tuan berikan pada saya ini menjadi amal jariah bagi tuan-tuan di atas sebab membantu jalan Allah fisabilillah, perjuangan dakwah di Sabah. Walaupun bagi saya kerja dakwah kami itu sangatlah daif, tak dapat kami jalankan dengan sempurna sebaik-baiknya. Tapi dengan sedikit semangat kami terus juga, walaupun tahun ini madrasah tak beroperasi, saya masih teruskan kerja dakwah dengan memulakan pendidikan pada orang kampung, yaitu mendidik fardu ain, kelas fardu ain, karena mereka pun masih tak tahu solat di kampung isteri saya itu. Al-Quran pun terlalu banyak mereka tak tahu.
Jadi cuba, walaupun kehadiran tidaklah 100%, tapi alhamdulillah kampung istri saya itu kampung Bitoon dibanding dengan kampung lain yang datang ke kelas Fardu'ain 2 orang, 3 orang. Di tempat saya itu ada 10 orang, kadang-kadang sampai 15, sampai 19. Nah, tengok kalau tak mabuk datanglah. Nah, itu tuan-tuan. Dalam grup kami itu kalau tak datang tu sialah. Kalau tak tulis pakai orang tua-tua yang umur 60 pun tahu pakai WhatsApp. Boleh tahan WhatsApp. Minta maaf lah, saya ni hari tidak dapat datang. Pening lagi ke kapal ini. Kemarin sampai pagi bah kami minum. Nah, tuan-tuan, beginilah suasana di sana, tuan-tuan. Kalau soal anjing itu macam ayam je berkeliaran. Kadang-kadang saya geram dengan pak mentua saya. Anjing kat rumah tu pun ada juga. Dia cuba juga pindahkan anjing, tapi anjing lain pula datang. Jadi anjing macam ayam je. Anjing itu kalau datang itu datang nak macam ni. Kau dekat, aku tendang. Susah kan kalau terkena hidung dia tu. Aduh, satu kerja pula namanya mak kan. Jadi alhamdulillah begitulah keadaan kami. Begitupun kampung saya dulu hanya ada 3 rumah orang Islam. Hari ini hampir kesemua rumah orang dusun di kampung saya itu ada umat Islam. Dari perkahwinan, dari kesedaran, dan ada surau. Alhamdulillah. Dan saya pernah juga bantu surau itu untuk agak dapatkan dana buat tilesnya. Tapi di kampung saya itu tandas masih belum sempurna, tak ada dapur, surau-nya adalah. Saya terfikir juga nak usahakan balik supaya dapat buat bangunan baru surau itu, kemudian ada dapurnya, ada tandasnya elok, ada tempat perempuan, kan lagi bagus. Kemudahan. Tapi setakat ni alhamdulillah lah. Beberapa tahun terakhir ini surau di kampung saya sendiri pun kalau bulan puasa alhamdulillah hidup. Solat terawih. Dan mudah-mudahan di kampung istri saya pula tahun ini, di mana kelas dah dijalankan berminggu-minggu, berbulan-bulan ni, insyaAllah mudah-mudahan meriahlah dengan solat terawih nanti, insyaAllah. Sebab ketika mula-mula saya siapkan masjid tu, meriah solat terawih. Lepas tu bila saya terpaksa beroperasi di tempat yang berdaftar, di Pekan tu, agak tertinggal sikit kawasan tu. Jadi tugas terlalu banyak. Itu nak jaga, ini nak jaga. Jadi sebulan saja costing saya untuk ini, itu, ini semua dulu hampir 15,000. Jadi sekarang costing untuk fardu ain itu dalam 5,000 lah. Sebab saya bagi allowance kedatangan tu. Kalau tak bagi allowance takut tak, langsung tak datang. Mengajar kat dinding pula. Bagi allowance RM15 seorang. Kalau budak-budak RM10. Kalau jauh datang sendiri RM20. Duit saja. Memang kena jadi jutawan dan billioner untuk buat Islam. Jadi mudah-mudahan saja dana-dana yang kami juga ada usahakan supaya nanti sampai sepantasnya, mungkin ada di antara tuan-tuan yang terlibat. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita semua supaya dana itu cepat dapat. InsyaAllah kerja dakwah ini boleh buat dengan lebih baik lah. InsyaAllah. Itu saja dari saya. Pun maaf sekali lagi dan terima kasih yang tak tinggal. Semoga sekiranya kehadiran ini dapat memberikan cerita-cerita yang baik dan memberi semangat. Dan segala kekurangan kesilapan itu dah tentulah kelemahan saya. Sungguh pun segala yang baik dan buruk itu sebenarnya tetap dari Allah. Nah, biasa orang cakap segala buruk itu dari saya, saya katakan. Betul juga, tapi tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita ini melainkan milik Allah. Cuma kekurangan itu diri kita memang. Ya, jadi semoga kita bertemu lagi di hari lain, insyaAllah. Hari ini tajuk Iman Mutiara. Ngamlah tu. Saya harap tajuk ni saya bawa lah sampai bila-bila. Sebab saya bukan ustaz, nak buka kitab. Adapun pada menyatakan, itu tidaklah saya. Kan? Pernah belajar kitab dulu di Semenanjung, pernah. Belajar Matul Al-Badrin, Sirus Salikin, Kitab Muhimah, tapi tak habis. Kejap ya. Okey, itu. InsyaAllah, semoga Allah mengasihi kita semua dan semoga Allah tetap menjaga kita, menjauhkan kita daripada COVID-19. Biarpun nanti kalau 1 hari bulan dah boleh luruskan saf, mudah-mudahan, tapi tetap Allah jaga.
dan kita sentiasa berdoa, Allah jagalah marwah orang Islam. Nanti kalaupun kita diizinkan sudah sholat rapat, Allah jaga kita jangan ada case, insyaAllah. Sebab itu selawat tu jangan pernah lupa, Allah itu menolak segala kejahatan dan bala. Jadi mungkin kita, saya tak tahulah aktiviti majlis di surau ni kan, tapi bolehlah mungkin buat aktiviti berselawat, berdoa kan, supaya Allah jaga kita. Amin, 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 insyaAllah. Dan semoga tuan-tuan juga dilimpahkan rezeki yang banyak berupa wang ringgit. Semoga Allah selesaikan segala hutang. Semoga Allah limpahkan rezeki. Allah datangkan segala penyelesaian dalam hidup. Semoga Allah berikan kesabaran sehingga menjadi orang-orang yang redha. Walaupun sabar tu pahalanya tinggi, tapi sampai bila nak jadi orang sabar? Kita usah jadi orang yang redha. Kita jadi orang redha, tak ada sakit, tak rasa sakit orang redha ni. Kalau orang sabar, sakit. Sepatutnya rambut tak putih, janggut tak putih, putih semua. Sebab apa? Banyak merasa kesusahan, tekanan. Itulah macam saya kan, janggut dah mula nak putih dah. Banyak usaha hati juga. Itulah. InsyaAllah, selesai dari saya. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pemerintah pada Ustaz Nazli dengan kesahan yang cukup berbahagia pada malam ini kan. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Nazli ini yang berdakwah yang hebat di Sabah itu, di kampung itu, insyaAllah dapat kata-kata berdakwah. Jadi kita pula di sini kita ada share kampung yang di jalan itu. Jadi kalau tuan-tuan yang bukan untuk berdana merasa di Sabah tu, ya, dan insyaAllah makin tambah lagi kita punya ke Sabah kita ni adalah itu saja. InsyaAllah pada Ustaz dan juga tuan-tuan yang sama-sama untuk share untuk tanam di Sabah. Jadi sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.